Halo para Woodworker Indonesia, kembali lagi dengan saya, nama tetap Indra. Dan untuk video kali ini saya akan mentandingkan antara table saw buatan saya sendiri atau homemade dan table saw The World saya. Oke, kita lihat siapa yang paling unggul. Halo, untuk kali ini di sini saya akan menjadi wasit antara pertarungan The World sama homemade. Terus pantengin terus di channel saya Batchwood. Kita akan tanyakan apakah The World sudah siap dan homemade sudah siap. The World sudah siap? Siap. Saya siap. Bagus. Homemade siap? Yeah. Bagus. Untuk melihat table saw The World dan table saw homemade-nya, ayo kita lihat dulu sama-sama. Cekidot. Tadi sedikit cuplikan tentang mesin-mesinnya. Untuk pertandingan kali ini saya akan menguji keduanya, yaitu untuk pertama adalah uji kelengkapan dan pengamanan table saw. Kita lihat sama-sama, dimulai dari table saw homemade. Untuk kelengkapan table saw homemade buatan saya punya ini kunci untuk membuka mata pisau, dan ini adalah kelengkapan table saw homemade buatan saya. Untuk kelengkapannya saya punya ini atau biasa disebut grip wrench. Saya punya ini pengaman buat mata pisaunya. Saya punya ini pengaman juga buat anti kickback, dan ini buat mendorong benda kerja. Dan ada kunci buat membuka mata pisau juga. Nah, ada ini stick buat mendorong benda kerja. Ya. Anda bisa lihat sendiri, ternyata uji kelengkapan dan keamanan The World itu lebih aman, dan kelengkapannya pun lebih banyak. Selamat, 1 poin untuk The World. Untuk uji selanjutnya, nomor 2, uji getaran. Getaran saat dinyalakan sampai dengan memotong sampai dengan akhir. Dan seperti Anda lihat tadi, ternyata The World lebih aman dari getaran sampai finish akhir pemotongan. Selamat, 1 poin lagi untuk The World. Untuk kali ini kita akan menguji seberapa lebar table saw yang bisa The World potong dan homemade potong. Ini dia cuplikannya. Thank you.
kali ini mungkin Omed yang bisa lebih unggul karena mampu memotong selebar 59,5 cm dan Dewalt hanya mampu memotong lebar 41,5 cm. Dan ya, Omed menang. Ya. Dan untuk uji nomor 4 yaitu pemotongan dengan 90 derajat. Kita lihat cuplikannya. Anda bisa lihat sendiri, Dewalt lagi-lagi yang bisa unggul lagi. Dewalt setelah diukur oleh siku, ternyata dia lebih siku. Dan satu poin lagi untuk Dewalt. Sekarang kita uji keduanya, yaitu dengan uji potong kemiringan 45 derajat. Kita lihat siapa lagi yang paling siku. Dan ini cuplikannya.